Assalamualaikum. Ya, jadi aku tuh mau make upin sepupu aku yang ini. Dia tuh suka banget kalau aku make upin. Jadi baru kali ini aku buat videonya. Biasanya tuh selalu hasilnya gitu. Ini aku coba ya. Sebenarnya tuh make upnya tuh masih ala-ala gitu kan. Nah, kita mulai ya. Pertama aku tuh pakai ini. Apa namanya, Dek? Cushion. Ah, ya, cushion dari MS Glow. Nah, kita coba. Dia udah cuci muka juga. Cushion sampai namanya aja lupa. Makeupnya tuh masih simple gitu, nggak tebel-tebel. Aduh, nampak kali nggak profesionalnya kan? Namanya orang belajar, nggak apa-apa. Aku sering kok makeupin dia kan, Dek. Terus buat-buat video langsung gitu, nggak video pembuatan gini. Jadi ini pertama kali rada-rada gimana gitu. Kok nggak ada warnanya sih? Oh, banyak loh. Mascara udah kan? Mascara. Oh, udah nanti kakak ada. Terus ini. Lumayan lah ya, lumayan. Namanya untuk makeup untuk anak-anak. Umurnya masih berapa, Dek? 8. 8 tahun. Terus kita pakai ini eyeshadow. Enggak. Nah, ini kita pakai eyeshadow. Shadownya aku nggak biasa pakai yang ini tuh, cuman jadi pakai tangan aja. Ini bagus aja. Aku karena dia lagi pakai baju warna ini. Ah, tunggu dulu ya. Eyeshadownya tuh dari Makeover. Sebenarnya nggak perlu dikasih tahu sih. Nah, ini tuh aku pakai warna ini mungkin. Ini kali. Apa sih? Kenapa nama? Kenapa? Malu, nah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ke sekolah mau makeup nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya dibolehin mau kan? Dia hobi makeup loh, sangat-sangat hobi dalam makeup. Terangin dong. Aduh. Aduh, gimana sih? Tengok-tengok warnanya, Dek. Deketin, Dek. Warnanya. Main gak sih? Pasang yang ini, sekarang aku pasang luarnya tuh dengan warna yang ini. Yang coklat. Coba. Itu apa namanya, kuas kakak dibuang semua bikin lah, terpaksa pakai tangan nih. Tapi kakak lebih pandai pakai tangan sih. Gak apa-apa kan? Oh ya, btw anak ini pendiam gitu, tapi kalau sekali ngomong, wow. Nah, terus aku mau pakai yang dekat sini tuh, apa namanya? Apa namanya tuh? Inner. Inner. Nah, yang ini loh, udah tek mata gitu. Coba ya, bismillah. Nyaan doang. Ya beb, terus kita pakai yang tadi apa tuh? Namanya yang di ujung mata. Emang kebanyakan gini gak sih jadinya? Oh ya, apa-apa sih. Tuh. Ada kok tuh ini apa? Oh, apa namanya, eyeshadow? Pernah makeup. Oh, pernah makeup. Ya, kecil-kecil pandai makeup juga ya. Tunggu liat dulu, Kak. Kayak ini tambah dulu. Biar tambah coklat. Ini makeupnya ala-ala banget sih. Oh ya, alis tuh gak pandai kakak ya, nanti kita coba aja lah. Nah, itu apa lagi? Oh ya, mascara pasang alis. Sebenarnya aku kalau misalnya makeupin orang atau makeupin diri sendiri tuh gak pernah pasang alis. Cuman ya biar jelas lah dikit ya. Kayak mana sih caranya? Coba ya. Bismillah. Kata Umi gini kan. Ini alis gak? Alis kan? Warna hitam. Ya warna hitam. Kayak gini aja lah ya. Yang penting berwarna kan. Terus dia habis kayak gini tuh digosok-gosok pakai ininya, diratakan. Oh iya, lebih tahu ya. Coba pegang gini biar terang kakak, biar nampak. Setelah digini kan. Aduh, alisnya lurus aja lagi nih ya. Habis itu pakai ini. Iya. Coba ya. Pernah pakai ini? Pernah. Bandel deh. Coba. Emang sih ini kan? Ada perubahan kan? Ada kan dikit? Ada ya, kita lanjut. Itu alisnya. Turun ke bawah alisnya. Coba lagi. Ke atasnya. Lurusin aja lah, nak. Sakit enggak kan?
Ya, enggak apa-apa lah ya, namanya makeup ala-ala. Sekarang aku pakai ini. Tau lah ya, makeup apa? Pinky Fresh. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Ya gitu. Tengok sana. Enggak nampak pun. Mana? Oh, boleh lah. Lagi. Hai. Oh, dah lumayan. Bulu matanya dah lentik. Bola matanya juga dah besar. Mascara udah. Terus apa lagi? Ini juga ya. Semua warnanya tuh ini. Aku mau pakai yang ala-ala Korea gitu. Cuman kayaknya gak bisa. Jadi coba senyum deh. Gitu. Ah ya. Ini ala Korea juga gak sih? Ini. Senyum deh. Senyum. Apa sih aku buat? Senyum. Ya, maunya ala-ala Korea aja. Tengok. Nyambung gak warnanya? Gak nampak ya. Nanti lah kamera belakang. Terus apa lagi? Oh, lipstick. Ah, ini yang bagian yang paling gue suka, guys. Mari kita coba ya. Ombre-ombre gitu. Kayak dua warna ini. Shade 5. Shade 7 sama shade 5 dari apa deh? Maybelline. Okay. Kalau mau beli MS Go di mana? Mana? Mama dia jual MS Go loh. Jadi kami pakai barang MS Go lebih banyak. Jadi pertama tuh aku pakai warna dasar dari kok kayak gitu sih. Ada depan. Nah, warna dasar yang 05 itu loh. Karena bibirnya lebih tebal makanya aku mau ombre. Kayak soal-ala profesional gitu kan, padahal dari tadi kakak salah-salah. Coba. Tuh ya, warna dasarnya guys, jadi kayak bagus gak? Coba deh baik-baik. Gelap weh. Tuh. Nih, foto dulu Mika. Apa? Kairan, foto dulu. Okay, jadi warna-warna itu kurang match gitu kan. Kita tambah warna sama warna si 07 nih, warna merah. Warna yang favorit aku. Kayaknya tuh di dalam aja ya. Lagi deh. Tapi jangan mbak. Ya Allah. Ya guys, kami tunggu kering dulu lah. Nggak giginya. Nanti mau di hairdo. Di ombre dalam gitu bibir dia. Karena susah banget. Jadi aku langsung suruh dia kayak campur gitu. Terus ya. Ya, kita lihat ya hasil akhirnya. Thank you. Kok thank you. Lihat ya dulu hasil akhirnya. Itu aku mau gayain dulu rambut dia. Hairdo dulu. Gini, ini aku itu jalanin lipan gitu. Atau langsung jalanin gitu aja. Bagus gimana? Kenapa diam kan ini orang? Padahal hasilnya iya. Sikit kan nih. Kayak gini aja lah ya rambutnya. Aku juga bingung sih mau ngapain. Mari kita lihat hasilnya ya. Check it out. Tengok kamera. Lumayan kan kamera belakang. Lumayan gak sih makeup ala-ala aku. Gitu lah. Mungkin karena blush on-nya cuma ada warna pink sih. Tapi coba kalau blush on warna orange, lebih club lagi deh. Nah, senyum. Oke. Terima kasih teman-teman aku. Ya, semoga kalian suka ya. Kalau mau lain kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like. Terus ingat subscribe. Tolong bantu subscribe. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.
Bye bye.